SD Mutiara Ibu Purworejo menggelar Pondok Ramadan Kamis 16 Mei 2019. Dalam kegiatan tersebut, SD Mutiara Ibu menggandeng jaringan Gus Durian bersama orang muda Katolik. Kegiatan diawali dengan menonton film kartun tentang toleransi, dilanjutkan dengan menggambar dan mewarnai bersama Sanggar Lukis Tanah Air. Pada kesempatan itu juga digelar pembacaan puisi tentang toleransi secara massal. Kegiatan Pondok Ramadan itu terbilang cukup unik karena digelar di SD yang berlatar belakang muridnya sangat heterogen. Murid-murid SD yang terletak di sebelah barat alun-alun besar Kabupaten Purworejo tersebut berasal dari berbagai agama dan suku yang ada di Indonesia. Di antaranya agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, serta Konghucu. Sementara itu dari latar belakang suku juga cukup beragam, mulai dari suku Jawa, Sunda, Betawi, Batak, Lampung, Papua, hingga Tionghoa. Menurut koordinator kegiatan Siti Munawaroh SHI, bahwa momentum Ramadan sangatlah tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai toleransi serta kerukunan antar umat beragama, khususnya bagi anak-anak didiknya yang memiliki latar belakang beragam. Latar belakang sekolah kami itu beragam, dari berbagai kalangan ada, dari berbagai status sosial juga ada. Terus hari ini kita bersatu memperingati bulan Ramadan dengan acara Pondok Ramadan tersebut dan dengan acara Children Ministry tersebut. Sementara itu, Koordinator Gus Durian Kabupaten Purworejo, Muhammad Hidayatullah, mengatakan bahwa nilai-nilai toleransi yang diwariskan oleh Gus Dur mestinya dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Di SD Mutiara Ibu, ibarat paket Indonesia kecil. Di sini ada anak-anak dari berbagai etnik, berbagai agama, berbagai suku, ada yang dari Papua, bahkan ada dari Sumatera, ada dari suku Padang, dan lain-lain. Nah, ini kita mau kenalkan bahwa seperti yang tua-tua ini kita akrab, adik-adik kita sedini mungkin harus diajarkan bahwa mereka bisa hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda, bisa melakukan sesuatu yang lebih besar bersama-sama meskipun latar belakangnya berbeda. Kegiatan kami hari ini beberapa teman-teman sekalian menemani siswa-siswi SD Mutiara Ibu untuk lebih mempererat tentang apa arti toleransi itu, maknanya seperti apa. Mereka secara konkret dari berbagai suku ataupun agama bisa berinteraksi, melakukan kegiatan-kegiatan bersama setiap hari, lebih kepada untuk menggoda apa ya, kebersamaan. Dengan film kartun juga. Dengan cara santai tapi menyenangkan dan mengenai sasaran. SD Mutiara Ibu Purworejo merupakan salah satu miniatur Indonesia karena latar belakang peserta didiknya yang sangat heterogen. Pihaknya sangat senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan itu dan berharap agar toleransi di Purworejo tetap terjaga dengan baik dan penuh kedamaian, sehingga mampu memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Kesan Kinan terhadap kegiatan ini? Kesannya sangat bermanfaat dan bisa menambah ilmu. Jadi menambah toleransi terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Harapannya? Harapan untuk? Setelah kegiatan ini? Semoga teman-teman kita menjadi lebih toleransi dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Dari Purworejo, Maesti Adi Sanjaya, Magelang Channel, melaporkan.